I am the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Guys, welcome back with me, Dicky and El Nino, and we are there. It goes a little something like. Kita hari ini malam-malam jam berapa ini? Jam 1 lebih. Kita pengen tahu ya kamar si Nino tuh di hotel berantakan atau enggak. Coba buat kalian fans-fansnya Nino, kita lihat kelakuan aslinya kayak gimana nih guys. Bentar. Selamat malam. Selamat malam. Ini ya? Lu tadi dikasih tau ini, gua lupa 501 atau 02 ya? Gua lupa nih. Apa jangan-jangan 02 ya? Tuh lihat tuh ada yang bocing. Mudah-mudahan kali ini benar yang ini. Cepat kalau enggak kita telepon aja. Sampai sudah tidur, sia-sia kita mau ngerjain mereka. Kayaknya udah tidur guys. Mission failed nih, mission failed. Udah sleep deh. Ya. Gagal dong kita. Tidur kayaknya. Oke, berarti kita failed guys, kurang ajar mereka. See you besok aja kalau gitu. Jadi, berhubung ini kita kemungkinan ada jadwal-jadwal meet up anak-anak Cyber. Tapi berhubung tadinya tuh awalnya gaya banget tuh janji-janjian jam 5 ya gue bangun jam 5 ya siapa yang ingetin segala macem, akhirnya gue Hameng Hai Meng nih orang nih kebluk banget nih, nggak diangkat angkat gila nggak Diki dia yang udah koordinasi padahal ya jam 7 standby gila nggak, aduh parah banget. Ditambah lagi ini ada dari Jet. Hai Jet. Hello guys, good morning. Ya oke, kita yang sudah 3 peserta utama sudah datang di bengkel. Gue lagi nunggu teman gue si Andre, nunggu timnya juga, mudah-mudahan cepet nyampe. Gila aja sih guys, kebayang kita dari kemarin kelarin mobil, bikin vlog, update buat kalian. Akhirnya sampai sekarang tuh kita ini udah mengorbankan kayak setengah nggak tidur gitu, bukan setengah nggak tidur ya, hampir nggak tidur ya. Tapi ini belum pada datang semua nih. Nah, cuman ada idenya lagi nih guys. Ini kayaknya gua sama anak-anak di sini yang udah kumpul, kemungkinan besar kita akan ngerjain di kini. Ya. Jangan si Andre-nya, karena Andre udah bangun, sudah lagi otw ke bengkel. Cuman si Diki nih, di telepon-telepon dia nggak bisa nih. Mudah-mudahan kalau kita paksa telepon-telepon terus, ya dia ngangkat. Kita kerjain aja guys, oke? Okay? Stay tune terus, mudah-mudahan kalian betah, jangan di-skip. Dan tentunya kita punya 5 Instagram guys. Ya, jangan lupa juga untuk follow 5 Instagram kita. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini supaya kita bisa ke depan lebih mengembangkan dan mengembangkan topik-topik yang bisa kalian tonton dan bikin kalian betah di rumah. Oke. Pokoknya dilanjut nanti dulu dan stay tune ya guys.
Anjing sih ya, baru datang anjing. Kiri udah kelar ya. Allah. Naya. Raga gue. Jadi kalau ini jam berapa? Udah waktunya pulang. Udah beres semua kiri. Lu teh si Nino sampai sakit je. Nino ini sakit. Tuh, masih tahu catatannya. Tuh, berak badan dia sorry buru-buru balik. Asli kan tuh, gak enak badan dia. Gue udah siap padahal tadi kita udah susun dulu kiri. Sedikit, jadi sakit. Sakit, kalau pulang ya tadi tuh ya. Abis ngambil. Gue teleponnya berkali-kali. Diangkat. Coba panggil sampai jam berapa? Coba cek. Kira hoki coy. Kira nggak tahu ameng kiri tadi di jalan ada. Bolanya lepas di headlampnya. Lo tau nggak sih? Apa? Lo. Kayak bau bakar anjir. Sumpah itu motor. Lo. Kayak bau bakar. Tadi sebelum itu gue nolongin dia dulu. Ini makanya gue telepon. Soal cobain. Mati sama aja makanya gue kunci taruh di situ. Kebakaran ini. Bau bakar sama bolamnya mati. Semalam bola mati. Terus pas jalan nyampe lampu merah kan. Anjing, berat. Anjing. Pin di mana, Pin? Gue di bengkel, tolongin gue ini. Sampai di pakai Vespa sampai di ini sama di situ. Super. Lampu besar. Gue telepon lu. Tiga. Ini nyala gak sih? TV. Ini jam berapa? Gak nyala TV. Kemarin balik makan langsung itu. TV gak nyala? Gak nyala. Anjing. Gue tambah bingung sama ini tempat ya. Sumpah kemarin malam perasaan oke-oke aja. Iya. Ya aneh gak sih? Banyak yang kejadian aneh-aneh ya? Sumpah Dik. Gue juga kaget anjir. Listrik gak nyala. Listrik, stop kontak mati. Iya, handphone gua gak bisa ngecas. Tapi komputer nyala. So, aneh gak? Sumpah, aneh-aneh. Gua bingung, ada apa? Motor aing tuh gimana, motor aing? Langsung bawa langsung kesini. Telat. Udah kelar semua. Makanya kita tadi nelfon Ira tuh, itu tuh lagi shoot, Kiris. Dik, cepet sini, biar lu on frame, anjing. Tinggal lu soalnya. Ini jam 7. Ini jam, lu dateng jam berapa? Kemarin kan ngomongin kan, nih ya kalau nggak jam 6, jam 7. Jam 6 kan, gua tuh dihubungin. Jam 4:30 tuh jadi budak-budak sama si Andre. Makanya gua juga setengah. Gak tidur lah. Makanya Nino yang sakit tuh. Iya. Terus gue ngontak si Ameng sama DJ. Sama lu tuh gue ketikan memang. Jam berapa itu gue udah di sini. Posisinya. Shootnya mau bentar ya. Bentar banget.
jadi 1 menit gak jadi yang panjang. Oh, jadi soalnya itu nih, nungguannya tuh. Nih, gua baru nyampe. Gua lagi shift yang siap-siap tim. Diputar jadinya. Dianya kan ngedrop badannya tuh. Berarti tinggal di hotel aja dia. Udah kan, udah kelakannya. Kan tadi kan tiba-tiba begitu dia. Iya. Aku jadi tersut motornya malah didorong-dorong. Sedih aku. Bagaimana dong? Udah aing gua tidur. Meng. Iya kok. Di bengkel. Oke kok. Cek. Untung kita langsung ngechat ente ya. Meng, OTW sekarang tadi tuh jam 5. OTW. Konslet. Goodbye. Ah, gua baliknya bawa Dilan. Dilan enggak manusia. Dilan enggak kepusingan, Bang. Berarti cuma Diki doang yang kesut ya? Iya. Raat dong. Sekarang gedung orang kesut juga. Keren banget. Coba ya, Pak. Awe banget ya, Angang. Pengen minum. Tapi selok, Jang. Jangan minum yang cerita aja. Enggak lah. Oh, jadi ini langsung ke Jakarta, Jim. Oh iya. Ya udah, tadi udah sih. Terus langsung on the way gitu? Langsung. Ya udah. Katanya obatnya kan? Oh, enggak tahu. Aduh, balik aja sampai udah aja. Gimana nih jadinya nih? Aduh, Diki nggak on frame nih. Maaf kok, yang kesuk aku. Tapi bohong. Itu kan kamu. Hei guys, kena prank. Kan itu dari tadi kedip-kedipin. Ada sandoang mukanya. Gimana Pak perasaannya, Pak? Aman. Tuh, Mam. Awal itu masih kaget kan? Hah? Awal kaget kan? Nah, ntar mikir dulu, apart masih di bawah aja, di bawah ke mana kiri? Iya. Aku belum connect aja. Ya buat aku motor ameng aja. Tapi itu beneran sih. Itu beneran meledok. Beneran itu beneran. Tapi enggak mogok anjir, enggak. Itu enggak mogok. Enggak aman. Cuma emang mata lampu mati. Kan gua kepikirnya tadi motor ameng namanya ya kabelnya mana gitu. Anjir. Nih selamat pagi nih. Morning call. Karena kamu telat dikerjain. Kena prank dia ya. Berhasil dia. Oke, jadi daripada panjangan lagi, nanti langsung aja cek video kita cari breakfast ya. Nyambung lagi ke acara berikutnya. Berhubung Nino dan tim sudah datang juga, nih gue langsung jalan aja nih. Kebeneran sebenarnya sedikit mengaret, tapi gue pikir tidak masalah. Halo semua, good morning. Oke, jadi ini bengkel kita yang posisinya lagi lembur nih guys, karena banyak kerjaan yang kita harus kelarin. Mobil banyak yang mau di delivery dan kita launching juga. Di belakang nih biasa, ini kerjaan motor udah nambah lagi. Kalian jangan lupa, kalau kalian mau nonton channel, bukan channel, ini gue sedikit gak connect nih. Aduh, masih ngantuk banget sih guys. Find Instagram ya, @earth.motorclan. Dan ini di depan udah berisik. Kebeneran anak-anak dan tim sedang taking-taking
Tuh posisinya begini. Mobil apa yang nanti kita akan launching? The first one is our Jimny, Cyber Jimny, Red Expander, Black Expander Ameng, ditambah lagi nanti ada Civic. Guys, kita sesama vlogger nih. Hai. Say hi. Good morning. Good morning. Oke. Okay. Oke, okay, itu Nino udah lagi taking juga. Ya bro ya, nanti kita channel apa bro? Jangan lupa subscribe channelnya ya. JJ Nino Story. Story sama apa? Earth Auto Concert tentunya. Oke, okay, pokoknya subscribe itu gratis. Kita bikin seru-seruan bareng dan ke depan kita juga akan ngelakuin banyak sekali pengembangan-pengembangan vlognya. Nih suasana di depan lagi syuting-syuting manja, panas banget. Dan ini ada satu orang andalan kita juga. Hai Dejet, sudah pindah posisi gimana Jet? Panas, seger, ngantuk? Ngantuk banget. Mantap ngantuk. Aduh. Nih, kita lagi pindah-pindah. Aduh. Cukup panas, hareudang, hareudang, hareudang. Panas, panas, panas. Diki sedang memindahkan mobil tercinta kita di sini. Iya, the Mustang. Bukan Mustang sih, bukan Mustang. Oke, dan suasana jalan di Cirebon nampaknya sangat kosong. Guys, lihat. Good morning from Cirebon, guys. Dan di sini ada Baba Ameng bersama Mr. Andre sedang taking, guys. Hai. Say good morning dong. Morning. Ya, yeah, morning morning ya. Ini lagi taking. Nah, tuh dia tuh motornya noh. Earth nomor 1 motor. Itu baru jadi tuh. Aduh guys, ini panas banget. Gua juga gak ngerti nih, ini kenapa hari ini bisa panas banget parah. Dan akhirnya berjumpa kembali kita setelah muter-muter. Welcome back, welcome back. Pokoknya kita sama-sama lagi bikin vlog. Mudah-mudahan kalian bisa tonton dan betah. Jangan di skip karena kita bakal benar-benar liput semua behind the scene. Hari ini kegiatan kita seperti apa? Ya mudah-mudahan kalian nggak bosen ya. Dan jangan lupa dukung kita juga. Subscribe itu gratis guys. Mudah-mudahan ke depan kita bisa jauh lebih luar biasa dari sebelum-sebelumnya. Amin. Oke? Okay? Keren banget, keren banget, keren banget guys. Panas parah ini, panas parah. Ya, pokoknya begini sikonnya nih lagi bikin cerita-cerita. Mudah-mudahan videonya jadi seru. Oke? Okay? Bandar merah tuh. Ya. Sebelumnya di Indonesia nggak ada nih, yang bikin launching mobil seperti ini ya, komplit gitu kan bro ya. Kita all team turun nih buat Bro Nino nih, spesial nih. Kita spesial banget nih, biar nggak sia-sia nih. Sama. Buat bareng-bareng lah kita ya. Oke, oke. Buat kalian, pokoknya tetap ya, terus harus dukung kita-kitaan semua. Oke? Ini udah korbannya parah nih, kita panas-panasan nih, parah banget nih. Aduh, panas nih, panas. Gugur ya langsung ya. Berkorban demi vlog. Lebih penting parah 10 juta. Tuh, tuh dia tuh, denger gak? Nah, tuh keceplosan dia ngomong kan. Suntik putih 10 juta. Kromosom. Kromosom. Langsung hitam. Langsung hitam ya. Ini dia berkorban abis-abisan nih. Hitam tatonya ya. Tapi kulit tetap terjaga, bener bro. Ya, oke. Ini kita lagi prepare-prepare lagi. Cek angin dulu tuh semua di belakang. Itu mobilnya udah lagi line up, mobil Bro Nino sudah siap. Siap. Ya. Kita pokoknya bikin seru hari ini. Oke? Okay? See you guys. Again, sugar, I love the meat again. Oh, yeah.
you will tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Kira kita sudah melakukan perjalanan-perjalanan yang cukup panjang, muter-muter kota Cirebon, dan ini kita parkir berjejeran All Saber Product. Kalian bisa dapatkan via Tokopedia dan Instagram kita, namanya @earth.saber. Dan langsung aja, ini berhubung panas banget nih, takutnya ada ya kebakar, kulit gue udah sedikit kebakar nih karena kepanasan tadi di jalan. Dan akhirnya ini masih ada foto-foto, ada Dejet yang masih foto, Andre lagi jadi model jadi jadian. Dan ini mobil kita udah berjejer 5 ya. Dan kita langsung aja lihat ruangan dalam alias tempat tongkrongan kita nih. Kepanasan semua, yang jelas ini haredang, kepanasan. Dan oke. Bro Nino. Hey, what are you doing? Nah, gua lagi nyantai, guys. Akhirnya ya setelah muter-muter. Gimana Cirebon kotanya? Agak ramai. Agak ramai tadi ya. Oke. Coba kita jam 6 ya. Jam 6 jam 7 masih mantep tuh. Tapi mudah-mudahan nanti editannya kita juga kasih tahu semua ke kalian hasilnya seperti apa. Sorry Cirebon tadi bikin macet. Yang jelas keren banget sih tadi suasananya, asik sih, seru-seru banget gitu. Dan ini anak-anak yang lain lagi pada isi bensin semua. Say hi kamera. Hai. Oke, dan satu lagi. Ya, Mak Lampir. Dia. Lampir. Oke, pokoknya ini gua istirahat dulu guys. Nanti ada kelanjutannya, gua bakal sambung di video ini ya. Sudah sampai, kita di bengkel lagi. Dan mungkin di cuplikan kali ini kita sekalian mengakhiri perjalanan seharian bareng Mr. Nino ada di sini. Gimana Cirebon, panas? Ah, panas banget kok. Panas parah ya. Backlight kita. Nah, harus sangat diwajarkan. Kita item-iteman. Yang jelas ini udah beres. Di dalam juga gua itu lagi packing-packing, mudah-mudahan muat bumper-bumper yang akan dibawa balik ke Jakarta. Jadi ini benar-benar gue kasih tahu kalian juga bahwa bumper dari kita di sini nggak akan ya yang namanya ngerusak orisinil. Jadi tuh bumper standarnya utuh, pemasangannya juga look and play semua. Jadi tampilannya seperti ini. Mungkin nanti ada di vlog cuplikan-cuplikannya Dejet edit dan dimasuk-masukin semua detailnya seperti apa. Ya pokoknya gambaran besarnya seperti ini. Mudah-mudahan kalian suka, boleh komennya di bawah dengan Alphard Saber akan terbang ke Jakarta. Dan mudah-mudahan ke depan juga Nino ternyata udah ada project spesial lagi nih untuk mobil ini. Kalian boleh subscribe channel sini atau JJ Nino Story. Oke, kita sama-sama subscribe, kita dukung ya Indonesia agar bisa terus berkembang dan maju ya guys ya. Di sini juga ada Diki yang belum tidur tapi bangun kesiangan. Belum tidur tapi bangun kesiangan. Itu apa, Dik? Ketiduran. Bang. Ketiduran. Oke. Okay. Pokoknya ini udah semua lagi beberes dulu packing-packing, mudah-mudahan ya harus selamat sampai Jakarta. Gua ucapin buat kalian juga warga Jakarta atau yang nonton vlog ini. Pokoknya kita berjuang sama-sama untuk Indonesia dan dukung karya-karya anak bangsa ya, guys ya. Pokoknya kita support local pride juga. Mudah-mudahan produk-produk Indonesia dapat dikenal di mancanegara dunia tuh. Dia tuh lagi ngadem tuh. Gila, karena di Cirebon parah ini panas banget. Hampir 40 derajat kayaknya nih guys. Oke, jadi mungkin gak bisa panjang lebar lagi. Salam dari Bro Nino, Bro Andre, dan hai. Pokoknya, this is our topic. And be the best on it guys, see ya.
Bye.